Ini bapak yang berusia 70 ini bertanya, apakah istri kita di surga nanti lebih cantik dari bidadari? Ada khilaf di kalangan para ulama. Al-Imam al, al Qurtu bilang tafsirnya menyebutkan khilaf dua pendapat di kalangan para ulama. Sebenarnya mengatakan bidadari tetap, tetap, lebih afdal. Ya, karena dia makhluk spesial yang Allah ciptakan dalam kondisi spesial Allah sebenarnya dalam Al-Quran dalam hadis-hadis banyak disebut oleh Nabi SAW sebenarnya mengatakan tidak wanita dunia lebih afdal kalau mereka masuk surga karena kesalehan mereka, karena ketaatan mereka, karena perjuangan yang mereka hadapi selama dunia mengurus anak-anak, mengurus suami dan macam-macam perjuangan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka mereka lebih afdol daripada uh, bidadari di uh, surga kelak. Ya. Yang mengatakan bahwasanya uh, bidadari lebih afdol ya karena diantaranya doa tatkala kita sholat mayat kita mengatakan wa abdillahu ahlan khairan min ahlihi Ya Allah gantikanlah sang mayat ini dengan keluarga istri yang lebih baik daripada istrinya di dunia. Mereka mengatakan ini dari bosnya bidadari lebih afdal daripada istri dunia. Tetapi hadis ini tidak soreh, tidak tegas. Bisa jadi maksudnya ya Allah gantikan dia dengan istri yang lebih baik maksudnya istri dunia dimodif oleh Allah menjadi lebih lebih baik. Faham? Karena dalam hadis-hadis menunjukkan penghuni surga akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi contohnya dalam hadisnya, "Awwalu zumratin tadkhulul jannah ka uh, al-qamar al badri." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelompok pertama surga seperti rembulan di bulan purnama. Artinya cantik dan tampan. Orang Arab dahulu kalau menggambarkan ketampanan kecantikan dengan apa seperti apa? Rembulan. Waladina yalunahum dan rombongan yang kedua keasyad ka di kau kabin zuri ilahatan fisa Yang kedua seperti bintang yang paling terang benderang di di langit. Ya. Makanya e, dirubah ya. Mereka tingginya seperti Nabi Adam. Seluruh penghuni surga tingginya seperti Nabi Nabi Adam. Dan kita tahu Nabi Adam alaihissalam tingginya 60 hasta. 60 hasta sekitar 30 meter. ya. Jadi antum yang pendek-pendek jangan terlalu bersedih ya. Kalau antum mau surga nanti jadi apa? Seperti apa? Seperti tingginya Nabi Adam alaihissalam. salam. Si tuluhu situna dhira'an. Tingginya 60 hasta. Kemudian tadi kita sudah sebutkan, orang-orang akan menjadi putih, ya. Indah. Sementara pembantu-pembantu saja putih apalagi yang di yang dilayani. kemudian mereka akan dijadikan cantik dan dan tampan. Maka manusia akan dibangkitkan dengan bentuk yang baru dimodif oleh Allah Subhanahu wa taala, namun ciri-ciri mereka masih ada. Kita bisa orang masih saling mengenal, si fulan, si fulan masih ada ciri khasnya. Seperti anak kecil, dia punya ciri, rona wajah tertentu. Kemudian tatkala dia besar keluar jenggotnya, lebih rahangnya lebih besar kemudian tapi kita masih kenal oh dia si fulan dulu. Masih ada ciri khasnya tapi sudah berubah. Maka para penghuni surga kalau mau surga yang lelaki menjadi sangat tampan, wanita juga menjadi sangat cantik dan eh, tetapi masih terlihat ciri khas mereka dan menurut pendapat sebagian ulama mereka lebih afdol daripada para wanita bidadari, dari Allah taala alam bishawab.